Iya ini kita ada di dalam bos. Ini kan banyak warung. Tapi masuk 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 ke kampung. Cuma jalurnya harus masuk ke kampung dulu. Dari apa keluar ya? Iya. Masuk. Kita naik motor jalan dulu ya. Ya lu berdoang. Kita naik lagi. Maju Aceh, Pak. Kita kan mati. Ah, dalam. Atas juga. Iya, sampai atas rumputnya numpuk. Ini ya. Perjalanan menuju Gunung Wisma bisa diakses pakai motor. Tapi motornya harus sudah disetting. Dan nyalinya juga harus disetting nyalinya. Kita bersama Pak Pepino. Ngocek sampai sana, sampai atas. Sampai puncak. Iya, sampai pos 2. Sampai pos 2 doang. Iya. Ini enggak sampai pos 2 nanti. Ini juga sampai pos 2. Oh, siap. Aduh, ngerinya re. Lumayan ngeri sih kalau yang enggak biasa tadi. Iya. Aduh. Anakan ke Papua kok ya? Iya, dari ke Papua aja. Walaupun tanah ini jatah tanah ya. Kita bisa lihat sekeliling perkebunan warga. Susah. Bahaya. Ditembak lumpur. Apa? Kaki. Wush. Kita lanjut lagi jalan. Gas lagi, Pak. Lanjut. Iya. Yeah. Cara pintar.
kita lagi di pos 2 ya. Gunung Bismo via Sikunang. Nah, itu Gapura selamat datangnya. Ya, kita nanti masih satu pos lagi. Emang jalurnya uhuy banget. Ya. Tim udah sampai pos 2 ya. Pos 2 Gunung Bismo. Kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Indra, puncak apa? Indrapura. Indrapura nanti kalau oh, yang paling puncak tertingginya. Iya, kita ke situ ke puncak Indrapura. Yuk, ke jalan yuk. Mumpung terang. Kita masih dikasih landai. Habis ini langsung uhuy maruhuy. 7 Rupa channel mantap. 7 Rupa 7 Gunung ya pas lah ya, dari target 10 7 dulu sesuai dengan namanya. 7 Rupa 7 Gunung. Kondisinya memang dalam 10 hari kemarin tuh benar-benar gak bersahabat ya teman-teman ya. Angin, badai, hujan. Jadi kita betul-betul terhambat kemarin. Ya, di belakang Pak Pepino. Pak Pepino itu guide, bisa tour guide, bisa porter ataupun hiking guide ya. Beliau tinggal nggak jauh dari tempat Gapura Dieng, Pletau itu loh. Jadi area Dieng bisa hubungi beliau tuh langsung ya. Nanti kita kasih nomor kontaknya Pak Pepino. Ah, kita off dulu. Siap-siapan, pas telu. Sampai berapa pos ini, Pak? Oh, udah pasti gitu. Oh. Ya, ini pos 3 ya. Dari Gunung Bismo. Puncak kelima kita. Semoga hari ini tuntas. 7 Rupa, 7 Gunung. 7 Kebaikan, 7 Keberhasilan. 7 Keajaiban. 7 Keajaiban. Dan 7 kegaiban. Tapi juga 7 istri. 7 istri kebangetan. Mantap. 7 Rupa channel. Mantap. Ke area camp Gunung Bismo. Tuh. Bisa terlihat jelas undakan-undakan buat bikin tenda. Oh, itu pelangnya tuh. Kelihatan gitu di bukit ujung tuh.
tembok putih tadi ya. Mudah-mudahan kita dapat. Ini matahari udah bagus nih. Mudah-mudahan kita bisa dapat pemandangan di puncak Bismo ini. Puncak Bismo tuh Seven Summit Wonosobo ya. Tahu sekarang apa-apa Seven Summit gitu ya. Biarin deh. Kita ikut tren aja. Yang penting jangan kesandung-sandung sama tren. Mudah-mudahan dapat cerah ya. Gimana, Wan? Kemarin lu kayaknya enak badan, Wan. Hari ini we, kita selesaikan tugas kita, Wan. 7 puncak dengan ketinggian 2000 semua ya. Kecuali puncak Muria. Puncak Muria itu 1781 kalau nggak salah. Di utara Jawa ya. Ini jalannya asik nih. Wih, mancap lah pokoknya. Jadi sempat off-road sebentar ya, sampai pos 1. Ih. Panas. Ayo kabut kebuka. Assalamualaikum. Wahai sahabatku kabut. Ayo kebuka, kebuka. Wih. Ah. Sik ya. Ah. Ini dia nih. Puncak apa nih? Puncak Sikunang. Puncak Tugel. Ya. Kita baru sampai puncak Tugel ya. Ini puncak pertama, puncak Tugel. Ketinggian 2332 mdpl. 2332 mdpl. Masih dengan tembok putih yang istimewa. Aduh, insiden. Ayo, kita lanjut lagi. Dari puncak Tugel ke puncak apa? Tipenya ada, puncak kedua. Oh, ya. Puncak ke-6, puncak ini. Jadi, Bismo ini memiliki 6 puncak ya. Ya, bedanya andai kalau dari bungungan puncaknya enak. Nah, kita lanjut terus menuju puncak kedua setelah puncak Tugel. Jadi ingat waktu kecil ya, tak utak Tugel cemoro putih pukel, tak ada anak nakal nih. Ya, masih dengan tembok putih yang indah ya, itu di depan kita tuh kabutnya. Itu puncak dua tuh ya. Gak tau puncak apa namanya. Kita cek aja langsung ke lokasinya. Datar, naik sedikit. Ini sedikit kelihatan ya. Di bawah ya. Wih, syahdu sekali. Mantap. Ini dia nih. Gimana, Wan? Mantap. Puncak Tugel di depan tuh. Ya, jadi atas puncak kedua ya. Nggak tahu puncak apaan. Kita lihat aja. Masih dengan tembok putih. Ah.
puncak nemu-nemu. Nah, ini puncak nemu-nemu. Ya, Pak ya? Ya, 2343 MDP. Dua tiga empat delapan MDPL puncak nemu-nemu, di belakang udah sedikit kebuka tuh. Ini puncak kedua nih ya, puncak nemu-nemu masih dengan tembok putih. Yuk kita lanjut lagi. Puncak berikutnya gue gak tahu namanya apa. Mungkin puncak Abdul Hoer. Masih dengan tembok putih ya. Wonosobo ini atau Dieng terutama memang beda ya. Dataran luas sekali sehingga bisa ditinggali. Banyak sekali puncak di Gunung Dieng ini, di dataran Dieng ini banyak sekali puncak ya. Semua puncak yang ada di sini sudah lebih 2000 meter. Syahdu sekali kabutnya. Kita menuju ke puncak berikutnya. Katanya sih dengar ada 6 puncak di sini. Woi, keren. Sekali mendaki 6 puncak gunung. Soalnya beda-beda namanya. Tugel, nemu-nemu. Terus apa nih yang ketiga nih? Coba kita cek aja. Kita akan cari tahu puncak ketiganya apa. Kayaknya sampai lagi nih puncak nih. Tadi kalau nemu-nemu, sekarang puncak hilang-hilang kali ya. Iya. Puncak hilang-hilang bener. Enggak ada tandanya nih. Ini puncak ketiga. Oh, ada kayaknya Pak depan, Pak. Itu depan ya. Oh, enggak ada. Bendera putih. Oh ya. Ya berarti tadi puncak ketiganya tuh enggak ada tandanya. Berarti benar puncak hilang-hilang. Hilang tandanya maksudnya. Kita lanjut lagi. Next. Puncak. Syahdu sekali kabutnya. Kita lanjut ke puncak berikutnya. Anda ya. Jalannya enak. Cuma dari base camp sampai ke pos 3 aja. Pas pos 3 kira-kira 10 menit kita udah ketemu puncak Tugel. Terus puncak nemu-nemu. Terus udah. Tanda ini guys sekarang. Ya, ada paling naik turun sedikit ya. Enggak terlalu banyak. Syahdu banget ya suasananya. Berkabut. Jujur Pak Channel langsung dari Gunung Bismo. Arya Sena, Hoer Ridwan. Juga ditemani oleh warga lokal. Juga guide. Porter. Ataupun tour guide. Yaitu Pak Pepino. Kita menginap di rumah beliau nih. Selama 2 hari di Wonosobo ini. Di Dieng ini. Hari ketiga nih berarti kita. Di rumah beliau juga. Itu ya, sebagai base camp para pendaki. Nah, ini kita turun. Wih, semakin syahdu, semakin mantap. Untuk sobat-sobat Tujuh Rupa, jangan lupa dukung terus Tujuh Rupa Channel.
pada ekspedisi yang pertama ini kita dibiayai oleh PT Mitau Area Coms Futures. 7 rupa, 7 gunung, 7 keajaiban, 7 kegaiban, dan 7 keberuntungan. Mantap. Tetap dukung 7 rupa channel. Karena ekspedisi pertama kita 7 gunung. Mudah-mudahan ekspedisi-ekspedisi selanjutnya bisa mencapai target, yaitu 100 gunung dalam waktu 1 tahun ini. Amin. Allahumma amin. Semoga fisik gue tetap prima. Jadi Bismo ini merupakan salah satu Seven Summit yang ada di Kabupaten Wonosobo, Rau, Pakuwaja, Sindoro Sumbing, sama apa lagi gue nggak tahu dah. Gue taunya itu aja. Hah? Oh ya, Kembang ya, sama si Kunir. Nah, untuk Wonosobo ini kita ambil 4 Seven Summit-nya, si Kunir, Prau, Pakuwaja, sama Bismo ini. Ini yang via Ngandam. Oh, ini jalur via Ngandam nih ya. Ya, udah mulai gerimis ya. Tapi mudah-mudahan enggak hujan. Tetap semangat bersama 7 Rupa Channel. 7 Rupa Channel, 7 Rupa Keberuntungan, 7 Rupa Kebahagiaan, 7 Rupa Kegaiban, 7 Rupa Kemistisan. Pendakian ini sengaja dibikin 7 ya, supaya pas dengan channel kita, yaitu 7 gunung, 7 rupa, 7 kegaiban, 7 keberuntungan. Kan gitu kan. Mantap. Nanjaknya sih enggak jam-jam amat. Jangan karena fisik ya kali ya. Gunung pertama kita Turi ya. Tanggal 8, tanggal 9. Yang kedua itu 11-12. Terus kita istirahat karena sambil benerin motor ya, segitiganya bengkok. Kalau spakbor sama ini masih belum benerin, biarin aja. Selamat pagi. Kita mau siap jalan ke arah Wonosobo. Telepon dari lewat Cemoro 11-12, kita lewat Cemoro Kandang ya. Nah, itu dihajar badai baik 11-12 Februari maupun 15-16 Februari, itu semuanya dihajar badai. Akhirnya kita dicolok sampai 17, terus berangkat 17 sore. Sampai sini kita 18, karena 17 nya itu sekitaran Boyolali. Kita tidur dulu di pagi. Pagi itu kita sarapan. Terus sore kita langsung ambil Pakuwaja ya. Itu kita sampai puncak Pakuwaja jam pas maghrib lah ya. Badai, enggak badai sih. Kabut, gerimis. Pas kita istirahat. 19 pagi rencana kita tuh Prau sama Bismo. Tanggal 19 sampai puncak Prau itu sekitar jam 1. Sampai bawah setengah 3. Selesai makan hujan. Nggak berhenti sampai sore. Akhirnya ke Bismonya sekarang nih. Tanggal 20 ya, Pak? 20. Nah, tanggal 20 inilah kita akan pamungkas, yaitu Bismo, si Kunir, sama
Satu lagi apa? Si Pandu. Genaplah tujuh gunung yang akan kita daki. Semoga aja seluruh rangkaian kita berjalan lancar. Nah ini yang terkenal aja Pak, yang tertinggi. Inilah puncak Indraprasta. Dua tiga enam lima MDPL. Kita sampai sini aja ya. Ya, sip. Halo sobat-sobat, gua lagi ada di puncak Gunung Bismo, yaitu puncak Indraprasta. Dari sini kalau cuaca cerah tuh kita bisa lihat pemandangan yang luar biasa. Cuman sayang kali ini kita sedang berhadapan dengan tembok putih yang sangat luas. Oh ya teman-teman, kalau berkunjung ke Dieng, ya di sekitaran Dieng tuh ada produk yang alami, higienis, juga sudah memiliki izin, ya BPOM, apa namanya BP POM ya. Badan pemeriksaan pengolahan makanan dan lain-lain lah. Isinya higienis, alami, bersih ya. Ini produk dari Cahaya Rizki, keripik cabai. Ini keripik cabainya luar biasa ya. Ini enak banget nih keripik cabainya. Recommended alami, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan-bahan yang membahayakan tubuh kita. Nah, ini produk lokal, produk rumahan yang sudah memiliki izin juga apa ya, lulus kesehatan lah ya, halal juga, halal ya, juga halal, dapat sertifikat halal. Ini masih disegel ya, masih disegel, jadi kita buka dulu segelnya nih. Produk Cahaya Rizki, ada nomor teleponnya juga ya, nanti gue sertakan saya nomor teleponnya. Produksinya hampir semua produk itu. Nah ini kerupuk cabainya nih, keripik cabainya. Cabai. Enak banget buat cemilan, terutama buat teman-teman yang suka pedes. Rekomend banget. Ini produk rumahan yang halal, higienis, juga sehat ya. Gak usah ragu lagi. Cahaya Rizki. Nama produknya. Ini baru satu ya. Ini baru keripik cabai. Coba kita coba. Kalau yang ini pilus kentang. Jadi kentang dijadikan pilus. Ini yang produksi dari Cahaya Rizki, untuk alamatnya ada di Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Ini udah halal, jelas-jelas halal. Semua produk ada di Cahaya Rizki, oleh-oleh khas Dieng. Ada karika, ada terong Belanda juga. Ini yang karika, tanpa pemanis buatan, juga ada terong Belanda ini. Ini sarinya dari terong Belanda. Nah kalau ini keripik kentang ya, sambel. Ini sambel kering, goreng, ya. Sambel goreng kentang. Sama semuanya ada sambel kering. Ada label halal juga BPOM-nya. Enak banget, gue udah cobain tadi. Recommended banget untuk oleh-oleh bagi rekan-rekan yang main ke Dieng. Ya, ini produk dari Rizki, dari Cahaya Rizki. Nanti akan gue sertakan profil company-nya. Cabenya juga bukan cabai sembarangan, ini cabenya cabai khas Dieng untuk bahan bakunya. Bahannya dari ini, cabai yang ada di Dieng. Tujuh rupa channel! Mantap! Sip. Coba. Nah,